Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mengatasi TikTok tidak bisa simpan ya, terutama kayak gini. Bisanya cuman simpannya itu kayak gini aja, nggak bisa download. Nah, lalu gimana sih biar bisa download? Nah, kalau kita cuman otak-atik aplikasi TikToknya ini nggak bakal bisa guys. Nah, jadi di sini perlu aplikasi yang namanya ini TikTok Downloader. Kalian bisa download di Google Play Store. Nah, kenapa kok saya nyaranin pakai aplikasi? Kalau kalian pakai situs itu malah menurut saya ribet. Nah, jadi saya saranin download aja aplikasi video downloader dari Alpha Panusali ini. Nah, jika udah silakan kalian kembali ke videonya tadi ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini silakan kalian klik bagikan. Nah, di sini silakan kalian pilih aja salin tautan ya. Nah, baru keluar dan masuk ke aplikasi TikTok downloadernya ini. Kalian close ya, ini ada iklannya. Nah, ini adalah video yang udah saya download. Nah, di sini silakan kalian pastiin ya, pastiin linknya. Nah, tempel. Kemudian klik download. Nah, ini biasanya memang ada iklan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah checking URL ya, ini udah mulai download. Kita tunggu aja prosesnya ini sampai selesai. Nah, ini sudah download. Nah, ini sudah download. Kita klik view dan disinilah hasilnya. Nah, ini ya. Dan logo watermarknya pun hilang. Ataupun watermark tulisan TikToknya pun juga hilang ya. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat. Jadi, itu aja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.